Malam teman-teman, sini saya lagi masih di Pring Sewu nih. Malam-malam ini jam 7 lebih 30-an. Ini saya dapat orderan dari Pring Sewu ke Metro kayaknya. Lumayan nih, tarifnya sih gede, 260 ribu sekian. Nah, sepertinya ke saya. Bisa 300 ribu lebih deh harusnya. Dia lagi jemput CX-nya. Memang dia ratingnya sudah punya unggulan ya, makanya saya berani. Dan dia pakai dibayar pakai GoPay ya, dan sebagainya. Ya itu, betul-betul. Gimana ini? Aja. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Bapak, itu sesuai titik kan? Saya di demo nyampe nih. Iya, tapi jangan lewat jalan itu, makanya jalan cor-coran ya. Oh iya, kenapa Pak? Sorry saya. Lewat luar aja Pak. Ini Dokter Ulin tahu, Dokter Ulin. Dokter Ulin. Lewat jalan raya aja, lewat jalan raya aja. Jangan lewat gang karena itu kalau dari maps dia masuk ke jalan buntu. Jalan buntu. Ini. Oh ini jalan. Ini posisi di mana Pak? Ini posisi di mana? Saya deket yang itu Pak. Yang apa? Yang pas dasar belokan situ loh. Belokan pokoknya. Coba saya lihat. Bapak lihat di peta aja deh. Sorry. Saya kadang kan saya nggak terlalu tahu daerah sini. Di peta kelihatan ya Mas. Peta Google. Gimana Pak?
Halo, udah Pak. Coba lihat di peta. Sekarang ya, saya di sini nih. Nah, terus dari persimpangan itu Bapak belok. Oh, itu masuk Pak sini Pak. Oh ya. Perumahan. Nah. Oh ya. Oke. Okay. Tadi berarti belakangnya ya. Malam Pak Rizky. Malam amat Pak. Ya. Malam amat. Dadakan ini. Oh alah. Silakan Pak. Masukin ini dulu ya. Boleh. Di belakang ada barang saya, taruh sini aja Pak. Serius takut. Di belakang mana? Ada barang saya di bagasi. Oh, sini aja. Oh Bapak taruh. Oh ya silakan. Saya kira Bapak mau duduk depan apa boleh? Saya duduk depan. Oh boleh silakan. Ini metronya ya Pak? Iya. Lumayan jauh juga ini ada orang. Gila kan ada orang. Kok kayak bau? Saya putar baliknya gimana? Biasanya mobil ke sana dulu. Sini boleh? Enggak, ke situ aja. Karena masih nanti kita mundur ke sana. Dia perumahannya gitu ya. Kenapa? Agak. Cuman sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak. Emang ini komersil, bukan yang subsidi. Ini lewat mana? Jalan biasa ya? Ikut aja. Soalnya ada dua jalan ya? Iya. Kalau sebenarnya kalau saya biasa pulang malah dalam sini berarti kenapa udah malam nih? Cuman saya nggak tahu jalan situ sama sekali. Nah, ngeri jalan. Tapi yang ini kayaknya nggak tahu nih. Ini ada lewat tol kayak sedikit apa gimana? Kayaknya ada. Iya, nggak ngelewat tol. Kita bisa lewat dua jalur satunya Mekar. Tembusnya di flyover ya kiri. Di sana Bapak ada rumah? Rumah saya metro. Oh, ini rumah dinas atau ini rumah di sini, kedua? Iya, saya cuma kerja aja di sini. Oh iya, pakai seatbelt. Iya. Sorry. Tadi nyarinya lama nggak, Pak? Lumayan. Soalnya tadi saya ajak, drivernya cuma saya doang di sini. Oh. Untuk tadi jam tadi ya. Emang kasih bukan asli sini? Bukan, saya Jakarta. Ini mobil saya back B. Tapi tinggalnya di? Sorry. Oh, ini ada ininya. Ini silakan. Oh. Ada ini. Ganjel. Tadi ada orang yang tinggalnya di Tangerang saya. Ini cuma main doang ke tangga ke Kabupaten Sewu. Oh gitu. Pak, maaf sebentar boleh dari ini sebentar apotek ini. Sebentar aja, oh. Pak. Ngambil obat. Oh iya. Saya udah pesan tinggal ngambil aja deh. Bentar. Ke sana ya, ke sana. Kok bentar banyak. Oh, sorry. Oh. Jadi bukan asli Prinsip, bukan asli Lampung. Bukan, cuman memang saya dulu ke sekolah di sini gitu. Terus di sini tinggalnya di mana? Di hotel tuh. Oh iya. Sorry di sini. Orang ngapain ya di hotel urban? Iya. Sama keluarga? Enggak sendiri. Oh sendirian. Ya kan. Sebentar ya. Iya. Sebentar aja.
di sini liburan. Ke seperti itu. Kenapa liburannya ke Lampung? Karena rumah saya kan dulu kan di sini, di mana? Kecil. Di sekolah saya di Saverius. Oh, Saverius. Iya. Tapi sekarang keluarga besar di Jakarta. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Ini benar-benar sendiri. Iya, saya suka sendiri. Kalau banyak orang kadang banyak kepentingan saya pusing. Maksudnya ke sini lah, ke situ lah, jadi nggak menikmati. Oke. Saya cuma sini lagi. Oh. Ngomong-ngomong, ini jalan metronya yang jalan utama. Utama kan ya? Iya. Nggak rawan kan ya? Nggak rawan. Soalnya saya jarang. Belum pernah malam-malam, Pak. Oh gitu. Pernah sih ke metro, cuman siang. Tapi ya, itu udah lama sih, udah lama banget sih. Sebelum ada tol. Belum tol jadi. Lumayan kok, jauh banget, Pak. 72 km ini untuk jarak jauh loh menurut saya ya. Kalau saya kan kayak kemarin dari Tangerang ke Merak aja tuh 90 km kurang lebih. Tapi itu lewat tol. Kalau ini jalan untuk 72 lumayan ya. Ya semoga nggak macet sih, harusnya nggak. Kalau jam segini aman, ya. Macet nggak macet sama sekali. Apa asli mana? Metro. Asli metro. Asli metro. Oh. Saya kerjanya aja di sini. Oh gitu. Kebetulan tadi sore baru dapat kabar. Harus, pokoknya dipanggil di kantor pusat lah, tempat saya kerja. Oh, besok kantor di pusat, gitu. Oh, mendadak begitu ya? Asli. Biasanya bisa 2 hari, 3 hari sebelumnya gitu. Betul, tadi itu kayak, waduh. Biasanya, memang saya ada abonemen dari kantor untuk berangkat pergi. Setiap seminggu sekali kan pulang tuh.